Selamat datang di channel Warno. Oke, pemirsa, kita menemukan kulkas merek LG yang kasusnya nih pembekuannya tidak ada. Di sini kita pegang di evaporatornya ada dingin sedikit. Dan kulkas ini posisinya tinggi bawahnya karena di sini tempatnya kena banjir. Banjirnya itu dari tanah hingga 1 meter ya. Jadi masuk ke rumah di sini setengah meter naik ke kulkasnya. Dan sekarang kita review ya. Biasanya yang kurang ada pembekuan sedikit di situ biasanya ada kebocoran pada kondisornya. Coba kita cari di bagian belakangnya. Dan kita cek bagian belakangnya. Di sini tempat bersarang tikus. Nah, kayak gini ya. Dan di sini tadi juga penuh sampah. Dan kita perhatikan di sini airnya penuh. Biasanya terjadi bocor pada di sini, di penampungan di sini. Coba kita cari di sini ya. Biasanya ini kalau sudah satu minggu ini tidak dingin. Dan mudah-mudahan tidak nyedot air terlalu banyak ya. Biasanya sering nyedot air di bagian di sininya. Coba kita angkat-angkat. Dan untuk kompresornya aman, masih menyala kompresornya. Biasanya sering bocor di bagian dalam di sini. Ini pasti masih hidup lokasinya. Dan untuk kondisinya di sini ada terasa hangat sedikit aja. Dan suara kompresor terlalu pelan, biasanya dia disebabkan karena kehabisan freon. Dan kita lihat bagian ujung pipanya di sini kayak ini ya, kayak gosong-gosong. Karena ini pipanya besi, jadi dia mudah keropos di sini. Ini pipa besi hanya dilapis dengan selongsong. Ini kalau selongsongnya sudah rusak, kena panas, dia bisa bocor ya. Kalau kita perhatikan di sini tidak ada tanda-tanda bocor. Dan untuk megang ini hati-hati ya. Ini bisa nyengat apabila sudah terjadi konsleting dalam kompresornya. Dan untuk lebih jelasnya bocor atau tidak, kita akan langsung isi ya. Kita isi, nanti akan menemukan titik kebocoran ada di mana. Nanti kita isi freon, lalu kita ini kita rendam lagi di sini supaya kita bisa dapat petunjuk di mana titik kebocorannya. Apakah dia bocor di dalam bodi atau bocor di bagian kondisornya di sini ya. Kondisor bagian penampungan di sini. Oke, langsung kita bongkar saja bagian pentilnya. Biasanya tanda-tanda kebocoran pada kompresor, pada kulkas ya, atau pada kondensor atau bocor di mana saja, biasanya ditandai yaitu suara kompresor itu tidak terlalu nyaring, jadi suaranya itu pelan. Nah, di sini saya sudah mencium kayak bau-bau anu ya, bau-bau oli. Jadi bocornya ini sudah jelas bocornya di bagian kondensor ya. Karena saya mencium-cium bau-bau oli keluar. Dan coba kita matikan, biasanya kalau kita matikan kulkasnya dia akan mendorong angin atau sebaliknya dia akan nyedot. Coba kita cabut dulu. Biasanya kalau kita cabut seperti ini dia, karena ini kondensor ya, kondensor itu biasanya nyedot ya. Nah, saya melihat gelembung di sana ya, tapi nggak tahu ini gelembung apa ini, atau gelembung plastik atau apa.
Saya sudah mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuknya bukan gelembung ya. Saya mendapat petunjuk itu dari aroma. Aroma oli yang keluar ya. Saya tidak menemukan petunjuk titik kebocorannya, tapi saya sudah mendapatkan petunjuk bahwa bocornya itu di bagian belakang di sini. Saya mencium aroma olinya, dan sekarang coba kita isi ya, isi freon supaya kita mendapatkan petunjuk di mana titik kebocorannya. Wonten sing diganti kamu? Mboten. Mboten. Ini berbagi ya. Pinten-pinten nih banjir esok monten banyu pasang. Langsung munggah niki rong niki bisa. Dalam ya rong. Pas banyu pasang dan deres Oke, permisa. Setelah kita isi gas, ternyata dia bocor di sini. Ini ada suara desisan di sini. Ada sabun sunlight, Pak. Sunlight. Iya. Jadi buat periksa semuanya supaya tahu ya bocornya di mana. Saya akan tunjukkan menggunakan sabun sunlight. Sini ya, karena di sini nggak kelihatan kalau nggak pakai sabun. Jadi sudah kita isi gas di sini, gas freon yang kita masukkan. Di sini ada desisan. Nanti kita potong di sini, lalu kita sambung. Jadi biar jelas, saya akan tunjukkan menggunakan sabun di mana titik bocorannya. Tadi kita curigain bocor di dalam air, ternyata bocornya ada di sini. Sekarang coba kita kasih sabun supaya kelihatan titik kebocorannya. Tangan saya yang saya kasih sabun. Nah, di sini ya bocornya. Sekarang bisa kelihatan kalau bocornya ada di sambungan
filter. Oke, langsung kita potong, kita sambung ulang. Oke, pemirsa, setelah kita sambung ulang di sini dan kita perhatikan untuk penyambungannya harus rapi. Dan tentunya kalau rapi tidak bocor ya. Tapi kalau sambungannya kasar kayak gitu biasanya masih mencurigakan. Kalau sudah rapi seperti ini sudah diyakinkan untuk sambungannya rapat. Dan untuk setelah kita isi, dan di sini saya sudah merasakan hangat pada filternya. Artinya kalau sudah hangat di filternya, untuk pengisian cukup, jangan ditambah atau jangan dikurang. Dan di sini menunjukkan 0,6 ampere. Dan kompresor sudah berbunyi nyaring. Dan kita perhatikan pada manifold meternya, di sini menunjukkan 10 PSI. Artinya sudah cukup ya. Jadi untuk manifold meter di sini tidak bisa untuk patokannya. Jadi patokannya pada tang ampere di sini. Jadi tang ampere di sini apabila kurang tinggi ya kurang bagus, apabila terlalu tinggi ya kurang bagus, seperti itu ya. Jadi harus kita tentukan di antara 0,7 hingga 0,2 untuk kulkas inverternya. Jadi untuk kulkas inverter itu belum tentu sama untuk ampernya, masalah untuk kondisi kompresornya atau mungkin perbedaan kompresornya. Jadi di sini kompresornya itu ada yang model ngocok atau mutar ya. Tapi kalau kulkas jenis ini kompresornya model ngocok seperti itu. Jadi untuk PSI-nya yang model ngocok itu pastinya tinggi seperti kulkas pada umumnya. Untuk ampernya di sini juga lebih rendah daripada kulkas yang kompresornya berputar seperti itu ya. Dan sekarang kita cek hasilnya pada evaporator apakah sudah ada dingin. Nah, di sini saya sudah merasakan hawa dingin ya. Dan kita perhatikan pada evaporatornya, mantap ya, sudah beku sampai ke bawah di sini. Sudah putih di sini, sudah ada salju esnya. Dan di sini sudah merambat sampai ke bawah. Artinya untuk pengisian cukup ya. Kita stop sampai di sini. Dan di sini untuk pipa baliknya juga sudah membeku. Sudah ada beku dikit-dikit. Jadi untuk pengisiannya sukses. Oke, langsung kita rapikan dan kita kemas ya. Kita kemas, mau dikirim kemana ini? Pokoknya kita rapikan aja.